bahwa intinya semua orang tua ingin anaknya tumbuh menjadi anak yang sukses dan membanggakan bagi keduanya. Namun yang jadi masalah justru definisi sukses dan membanggakan itu sendiri. Arti kesuksesan bagi para orang tua dapat terlihat dari bagaimana anak-anak ini tumbuh dan mengekspresikan diri mereka. Penting bagi para orang tua untuk tahu bahwa mereka bertanggung jawab penuh terhadap anak-anak mereka yang sudah terlanjur tumbuh dengan memahami makna sukses dan membanggakan yang para orang tua tanamkan, baik itu dalam bentuk dukungan kepada aktivitas sang anak maupun larangan terhadap apa yang mereka lakukan. Anak pada dasarnya hanya memindai kesuksesan dan kegagalan itu sebagai sesuatu yang membahagiakan atau menyedihkan bagi orang tuanya. Dan orang tua harus tahu bahwa meletakkan kebahagiaan dan kesedihan itu tidak pernah sederhana di mata anak sejak ia mulai bisa berpikir mana yang benar dan mana yang salah. Melihat dari penyikapan para orang tua dari dua fenomena berbeda, yaitu SCBD Fashion Week dan Tadarus di Malioboro, kita jadi tahu bagaimana harapan orang tua kepada anak-anak mereka. Apa prioritas para orang tua bagi kehidupan yang singkat ini, dan bagaimana gaya mendidik anak-anak bagi peradaban masa depan. Tidak ada yang lebih membahayakan dari orang tua yang salah mengapresiasi serta memberikan definisi sukses dan membanggakan kepada anak, saat anak berada pada usia pencarian jati dirinya. Para orang tua harus sadar bahwa anak hanya tumbuh sekali, dan kelak para orang tua akan meninggalkan anak-anak mereka sebagai sebuah pertanggungjawaban yang panjang.